Sampe nanti, tempat di depan polsek. Jenengan ini nyari rosokan atau memang spesialis nyari paku, nyari besi-besi gitu? Ya besi ya. Ya rosokan juga. Biasanya dapat berapa sehari? Sampean temennya Pak Agus. Iya. Dia ini baik apa kurang baik? Kurang baik. Kok bisa lu? Pacarnya sama biar sopo. Dari Pak Agus. Loh, sekarang dia tanya Pak Agus baik apa enggak? Enggak baik. Ini tahu. Mas Agus ini. Ya iya toh. Ini siapa namanya? Agus Setiawan. Agus Setiawan. Nakal ya dulu ya? Iya, nakal. Pol ya? Iya. Bolos sama. Sekarang bagus dia. Meling. Meling. Pol melingnya ya? Saya tak jalan ulang aku biar semua ke aku. Sampai nanti, Sampai di depan polsek. Sampai nyari apa itu? Nyari paku. Iya. Sampai namanya siapa? Di parkir dulu aja sepedanya, ngobrol sama saya, yuk. Ayo, gitu yuk. Sampai namanya siapa? Nama saya Yono. Siapa? Nadiono. Rumahnya mana? Rumahnya di Desa Gombong. Sampai duduk yang bagus. Sampai temannya Pak Agus lah. Iya. Ini temannya Pak Agus. Temannya. Punya anak berapa? Tidak punya anak. Duh. Aku tidak punya anak ibu ya. Kok aja sampai di sekolah? Iya. Ini temannya. Istri aja. Kok tidak punya anak? Iya. Istri berapa? Satu. Istri satu. Cantik lagi bilangnya ya? Ya. Eh? Ya cantik. Kalau betul ada betul. Mas, ini yang biasanya naik-naik trotoar itu toh? Ya. Sampai biasanya nyari paku di atas itu toh? Ya, ya. Oh gitu. Berangkat dari rumah jam berapa? Jam 5. Jam 5 setelah sholat subuh. Terus pulangnya? Jam 12. Jenengan ini nyari rosokan atau memang spesialis nyari paku, nyari besi-besi gitu? Ya besi ya. Ya rosokan juga. Biasanya dapat berapa sehari? Tak pasang ini biar kita ngobrolnya enak. Ya. Biasanya dapat berapa sehari? Oh, cok guyu toh. Eh? Guyang duit ya. Eh? Biasanya dapat berapa? Ini kayak apa? Caranya kayak apa ini? Oh, dikeluarkan. Berarti sambil jalan gini? Iya. Terus sampai jualnya kayak apa? Jualnya? Kadang yang mencari. Datang ke tempatnya jenengan ya. Atau jenengan yang jual? Ya, ada orang. Sampai duduk yang bagus nih. Enak, dari wangi wis. Pun, monggo. Iya, beli foto aku dekat. Ya, sekolah SD yuk. Ini dapatnya ini. Ini dapatnya Mas ya? Iya. Ini. Ini harganya lain biasanya ya? Iya. Ini lebih mahal. Iya. Iya, aluminium. Terus kok nyari ini? Kok nggak nyari yang lain? Misalkan botol-botol gitu nggak? Nggak ada harganya. Kalau ini dapat sedikit tapi banyak. Mas, sampai nyari kerjanya cuma nyari ini tuh atau nyari apa kerja apa lagi apa gitu nggak? Ya, nih ada kerja yang lain ya, yang lain. Apa itu? Ya, ada di bahan bangunan ada. Oh, makanya kalau ada kuli bangunan ikut. Yang penting halal ya? Ya, nih.
Napa jualan bangunan itu? Kok jualan bangunan itu piye? Iya. Jualan ya. Bangunan piye maksudnya? Kerja di situ. Oh, kerja di bangunan. Toko-toko ya. Bangunan. Toko bangunan. Iya. Sampean temennya Pak Agus? Iya. Dia ini baik apa kurang baik? Kurang baik. Kok iso lho? Pacare sampe biyen sapa? Dari Pak Agus. Loh, sekarang dia tanya Pak Agus baik apa enggak? Enggak baik. Minum dulu. Minum dulu. Nakal. Nakal. Ojo. Iya. Nakal lebih piye nakal iki? Gendaan. Itu dulu apa sekarang? Dulu. Lah kalau dulu ya enggak apa-apa, masih kecil kok. Saya minum dulu, ayo. Gendaan itu pacaran gitu loh maksudnya. Pacaran tak apa ya, Pak? Masa? Mana langsung jenengnya? Pacaran itu SD sopo? Iya, Mas. SD itu sopo? Kotim? Saya itu sopo. Nah, dipotong, sama enggak anu tak, dipotong, nanti potong rambutnya biar rapi. Iya. Mau terlengkap? Jangan, jangan, kasihan. Enggak. Mau dipotong dah? Eh? Giginya belum potong yang rapi. Sakit. Masalahnya sakit, Pak. Tak pikir belum tunggu. Terus, berarti jenengan ini setiap hari? Ya, sampai duduk biasanya. Biasanya nyari sampai duduk? Iya. Tak rapikan aja ya, bismillahirrahmanirrahim. Duh, ngomong dulu mas. Nah, kalau dipotong nggak potong pendek Mas Agus, clippernya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gajah ojo Pak Ji, nanti salah-salah nanti enggak. Jangan, sik toh. Sik, bismillahirrahmanirrahim. Sampean belum punya anak kan mas? Belum. Ini clippernya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak apa-apa tak potong, enggak apa-apa pendek ya. Iya. Alhamdulillah. Sudah tahu. Panjang potong. Engko bojone lho kok wis potong pendek ngono. Pasti bojone pendek oleh dhuwit pisan. Wah, tambah ganteng mantap ya. Jadi. Ayo kambil. Temannya Mas Agus. Sampean mau dikasih baju dah? Mau. Mau apa enggak? Belum kesalin. Jenenge sapa iki? Namanya sampean tadi siapa, Mas? Adiono. Adiono. Ini tahu. Mas Agus. Ya iya toh. Iki siapa namanya? Agus Setiawan. Agus Setiawan. Nakal ya dulu ya. Iya, nawakal. Pol ya. Bolos ya. Bolos sama. Bolos. Sekarang bagus dia. Meling. Meling. Pol belinya ya. Saya tak jangan ulang aku biar semua kaku. Soalnya.
yang ujian itu loh, ujian yang ngerjakan Pak Agus. Ujian yang ngerjakan apa? Terus ini isi apa ini? Atom. Atom. Sampean memang nggak nyari botol karena harganya nggak seberapa mahal ya. Jadi sampean mending nyari kayak gitu. Nyari paku di jalan raya. Iya, sampean kan saya sering lihat jenengan di tengah-tengah sambil gitu no. Iya. Jadi kalau nggak ada kerjaan lain, jenengan nyari paku di jalan. Iya. Nggak apa-apa, yang penting halal gitu. Buat istri. Kok belum punya anak ya? Belum punya anak. Umur berapa? Istrinya umur berapa jenengan? 54. Sampai usia berapa? 54. Selisih 20 tahun. Kenapa anu dah? Dicocokkan. Ya. Suka sendiri kok ya. Kasih. Hadiah. Sampai simpen. Untuk nanti ganti baju. Di rumah ya. Wah, baju. Salam buat istrinya jenengan ya. Nama istrinya siapa? Kusmiati. Sampean seneng gak dijodohkan dulu sama Mbak Kusmiati? Dijodohkan tuh suka sendiri. Sampean seneng apa dijodohkan? Dijodohkan orang tua. Dijodohkan orang tua. Kok selisihnya jauh? Jenengan umur 3, sampean umur berapa? 32. Sampean umur 32, istrinya umur berapa? 52. Gak apa-apa, yang penting cinta. Cinta gak usah ngelihat usia. Sampean bawa HP gak? Gak punya HP. Gak punya HP. Gak apa-apa, panjang umur ya. Dapat purnama belajar baik. Mas ini memang istrinya lebih tua, selisih 20 tahun. Namun karena cinta ya mau diapain. Dia bekerja halal meskipun nyari paku di jalan. Ya, ini tadi temannya Pak Agus, ini Pak Agus. Biasanya yang ngambil video saya Pak Agus, karena ini tadi ketemu teman sekolahnya, sehingga Pak Agus yang ngambil videonya sekarang Mas Faris. Panjang umur, jaga sholatnya, ya. Mudah-mudahan segera dapat punya anak, nggih. Ya, ya. Tapi rumah ya sama karo sampean. Enggak, gembok. Terus ini kesananya jalan kaki apa di ondel? Di Pancal. Iya. Wes, saya tak jalan dulu ya. Salam buat keluarga, buat istri nggih. Sabar, semangat. Mudah-mudahan berkah barokah ya. Dapat purnama belajar baik karena kita terbentur waktu, kita mau melanjutkan perjalanan ya. Kita akan cari orang-orang yang akan kita bantu sama-sama. Kita akan bantu sama-sama. Berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dukung terus apa yang kita lakukan. Berikan masukan, nasihat, saran di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.